ini sangat terganggu oleh drone, jadi dia buat senjata khusus anti-drone. Dia mulai dengan 2 botol oksigen dan buat lubang di atasnya. Menambahkan katup ban untuk kontrol aliran udara, lalu pipa untuk memasangnya. Lalu, dia buat katup khusus untuk menyatukan kedua botol. Ini perakitan intens, banyak pipa dan katup untuk alirkan udara. Terlihat lebih seperti pipa level Mario sekarang daripada pistol. Dengan katup yang lengkap, perajin menambahkan 4 tabung. Kita punya senapan laras 4. Drone tidak punya peluang. Selanjutnya, kita butuh tong aluminium yang disekrup ke tabung. Sekarang waktunya kerajinan yang sangat keren. Senapan drone butuh suku cadang khusus, termasuk cakram logam. Tapi untuk apa? Dengan gunakan mata pisau yang sangat kuat, dia mengebornya, memotongnya, dan mengirisnya. Dan hasilnya adalah bintang-bintang aneh ini. Dia menambahkan potongan lainnya sebelum memberdirikannya. Jadi apa yang dibuat pria berpenampilan Star Wars ini? Ah, itu dudukan senjata. Sangat keren. Semua ini terlihat cukup menakutkan bagi saya. Ya, kita berurusan dengan drone. Jadi, kita gunakan bintang kedua untuk bingkai, menjaga semua barel mengarah ke arah yang benar. Selanjutnya, semacam pengendali untuk mengendalikannya. Tentu saja kita butuh pemicu. Astaga, benda ini intens. Oh, wow, itu pelurunya? Apakah kita melawan Terminator atau apa? Sudah dimuat. Kokang dan mari coba. Astaga, benda ini seperti meriam. Cara terbaik untuk menangkap drone dengan jaring. Kunci dan muat, sayang. Boom, berhasil. Pistol anti-drone yang sempurna dan benar-benar buatan tangan. Kamu pikir punya keterampilan melakukannya juga? Beritahu di komentar dan ikuti untuk lebih banyak lagi video.